kita yang ambil alih dong MC ya. Misalkan poin kembali. Misalkan kita ini halus kasar. Ini ibarat kopi yang misalkan di rumah tuh biasanya kan halus, Pak. Halus ya. Oke, ini yang halus juga. Iya. Apa yang ketat ya? Oke. Jadi ini bagusnya sih, Pak. 90 derajat, tapi kalau kita enggak 90, enggak 100. Enggak. Oh, padahal biasanya kita tunggu sampai 100. Jadi 100 tungguin 90. 90 biasanya tungguin 1 menit aja. Setelah dia matang, tungguin 1 menit udah bisa itu biasanya. Tapi 90? Iya. 90 dulu habis itu tunggu 1 menit. Enggak, maksudnya setelah 100, dia mendidih 100, 100, biarkan 1 menit. Biarkan 1 menit. Biasanya dia udah mencapai 90 di situ. Itu sampai. Nah, lanjut. Jadi kita tuang segini aja dulu. Okay. Sampai dia kayak bubur gini. Oke. Okay. Terus diamkan 30 detik. Tadi cirinya kalau kopi itu masih baru, krimnya ada busa-busa busanya nih. Nah, itu ciri kopi masih baru. Iya. Jadi walaupun sama-sama kopi teraja,